Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan wal 'afina 'aninnas, wal 'afina 'aninnas, yaitu orang-orang yang suka memaafkan sesamanya manusia. Jadi berdasarkan ayat ini, memang yang asal dan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah memberi maaf, adalah memberi maaf. Dan tidak ada ayat yang menyuruh untuk meminta maaf. Sehingga ada orang yang biasanya mengatakan sebenarnya tidak boleh minta maaf karena tidak ada ayatnya meminta maaf. Tapi yang ada adalah memberi maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan redaksi itu memberi maaf karena memberi maaf itu lebih di atas tingkatannya dibandingkan dengan meminta maaf. Lebih di atas tingkatannya, kemuliaannya memberi maaf dibandingkan dengan meminta maaf. Karena memberi maaf itu artinya dia mengorbankan perasaannya untuk melapangkan dadanya menerima orang yang tadinya mungkin menyakiti hatinya. Adapun meminta maaf, dia juga pekerjaan susah. Akan tetapi tidak sesusah memberi maaf. Dan biasanya kalau orang sudah memberi maaf, yang salah, orang yang bersalah itu insya Allah akan mudah menerima karena dia cuma diberi. Tapi ketika kita meminta maaf, belum tentu orang memaafkan kita. Adakah orang yang mengatakan saya maafkan Anda, terus dia mengatakan saya tidak mau dimaafkan? Tentu tidak ada. Tapi kalau kita mengatakan saya mau meminta maaf, maka sangat banyak orang mengatakan saya tidak mau maafkan. Ya? Maka Al-Quran mengungkap dengan bahasa wal'afina anin nas, ini bukan berarti bahwa tidak boleh meminta maaf. Bahkan kalau ada orang yang bersalah dan tidak suka meminta maaf, ini orang keterlaluan. Ya? Seharusnya memang dia yang meminta maaf. Tapi begitu tingginya bahasa Al-Quran, sehingga hanya mengatakan wal'afina anin nas, karena itu akan dapat menyelesaikan masalah. Ya? Itu adalah petunjuk Al-Quran. Ketika kita melakukannya, itu secara otomatis dapat menyelesaikan masalah. Karena orang yang memberi maaf itu, sudah barang tentu yang diberi maaf ini pasti akan menerimanya. Dan bahkan dia bergembira. Dan semakin kagum kepada akhlak orang yang memberi maaf itu. Iya. Sama dengan orang yang punya utang dan punya piutang. Ya. Yang mana lebih susah, memutihkan utangnya orang atau kita yang meminta supaya diputihkan utang kita? Ya. Saya rasa tidak ada orang yang dikatakan iya, kamu sudah bebas dari utangmu. Tidak mungkin saya tidak mau saya. Itu tidak mungkin. Tapi kalau orang mengatakan minta tolong bisa enggak diputihkan utang saya? Maka orang mengatakan, wah, tidak semudah itu saya mau ya memutihkan utang. Ya. Maka demikian pula ungkapan Al-Qur'an ketika mengatakan wal 'afina 'anil nas, itu artinya sesungguhnya ketika yang dizalimi dalam tanda petik membuka diri untuk memaafkan orang itu, maka secara otomatis akan kembali bersambung hubungan yang tadinya terputus.